Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan pagi dan pagi. Nah semangat nih kayaknya kalau hari ini saya akan memandu Bapak Ibu sekalian di Intumate kita pada hari ini. Perkenalkan dulu saya Patrick Galih Wicaksono, saya adalah tim leader dari Markom, dari HDI tentunya ya. Menyapa Bapak Ibu sekalian, kira-kira siapa yang sudah hadir pada malam hari ini? Coba kita cek ada, coba ada Danya Rosa, ada Bapak Ibu dari Natania dan juga Nurul Ismawati. Coba kita pengen tahu, kasih emotikonnya dong, tepuk tangan atau jempol atau love-nya di event kita pada malam hari ini ya Bapak Ibu sekalian ya. Oke, tapi keseruan kita ini gak akan berakhir di awal aja, jadi harus standby sampai akhir ya. Karena di hari ini saya akan berikan sesuatu yang menarik, kita akan mengundang dua narasumber kita di acara Intumate pada hari ini ya, dengan topik yaitu adalah Generasi HDI Merdeka Finansial Investasi Masa Depan. Bapak Ibu sekalian, coba kira-kira kita mau kenalan dulu, tapi kita akan saksikan dulu yang berikut ini ya. Oke, sebelum kita menuju pada acara kita pada hari ini, saya akan bacakan dulu peraturan webinar kita pada malam hari ini. Oke, Bapak-Ibu sekalian, tolong gunakan headphone supaya audionya jelas nih. Jadi kita bisa mendengar lebih jelas untuk narasumber kita pada malam hari ini. Dan juga yang paling penting adalah apa coba? Jaringan internet yang cukup stabil supaya narasumber memberikan pernyataan dan juga jawaban yang menarik sehingga Bapak-Ibu bisa mendengar dengan jelas. Dan yang ketiga, audio Bapak Ibu sekalian kami akan mute atau matikan ya. Jadi jika pun ada pertanyaan yang ditanyakan, tolong diberikan di fitur chat kita ataupun di Q&A chat kita pada malam hari ini ya. Dan yang terakhir, tidak boleh menyampaikan pesan yang bersinggungan provokatif ataupun di luar dari topik kita pada malam hari ini. Oke, kita akan kenalan dengan dua narasumber kita di Intumate pada malam hari ini. Tapi sebelumnya, lihat dulu yang satu ini dong. Oke, pagi ini saya akan mengundang dua wanita cantik ya di Intumate karena kita mempertemukan dua narasumber kita dari Enterpriser yang tentunya akan Anda saksikan di malam hari ini ya. Dari jam 7 malam hingga nanti selesai kita acara pada hari ini. Oke, yang pertama kita akan perkenalkan dulu narasumber kita yang pertama adalah Ibu Shirley. Ya, nanti saya akan bacakan, oh ini sudah muncul di layar ya. Bu Shirley, education adalah bachelor degree in industrial engineering Ubaya University dan juga mulai 2017 smart skin advisor training dengan experience dimulai dari tahun 2000. Wah, ini sudah cukup senior sekali. Bu Shirley, kita akan undang tapi saya bacakan dulu nih sebelumnya, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih panjang lebar ya. Enterprise Health Product HDI mulai tahun 2000, trainer speaker life skill program, shareholder HDI, dan juga founder Breakthrough Generation Community, dan juga founder Asset Academy Josh University, national speaker, lalu wah ini udah jabatan ex-crown HDI, ya executive crown HDI, star crown HDI, dan juga royal crown HDI. Wah seru sekali nih, coba kita sapa dulu, selamat pagi Ibu Shirley. Halo, selamat pagi rekan-rekan seluruh Indonesia, pasti semuanya sehat ya. Sehat, puji Tuhan. Alhamdulillah Bu Shirley, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di Intumate bersama HDI pada malam hari ini. Oke, kita ke tetangga sebelah dulu Bu Shirley ya. Ibu cantik yang pertama sudah kita panggil, kita coba kepada narasumber kita yang kedua, yaitu ini kita panggilnya sih biasanya Mbak Gadis ya, tapi ternyata nama lengkapnya adalah Mbak Jihan Lutfia. Nah, ini saya bacakan nih. Education-nya adalah dimulai dari tahun 2010 ya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara dengan experience-nya wah ini sekarang ibu rumah tangga tapi juga mencakup di tahun 2020 Enterpriser Health Product HDI, Stakeholder HDI, Smart Skin Advisor HDI dan juga yang terakhir adalah Star Crown HDI. Wah, go Star Crown udah sampai nih kayaknya nih. Selamat pagi Mbak Gadis. Coba kita cek Mbak Jihan Lutfia alias Mbak Gadis. Cek-cek audio Mbak Gadis, halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Patrick dan rekan-rekan seluruh Indonesia.
Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Siap, baik. Terima kasih banyak Mbak Gadis alias Mbak Jihan Lutfia. Kita lebih biar lebih akrab gitu ya. Ini sebelah kiri saya, sebelah kanan saya sudah hadir dua wanita cantik pada hari ini. Karena kita pengen bahas apa sih sebenarnya? Kita pengen tahu nih dari topiknya aja gitu ya. Kita bicara soal generasi merdeka finansial. Ini udah merah-merah saya ya. Pakai baju merah, Bu Syari juga baju merah, Mbak Gadis pakai baju putih. Kita udah selaras dengan memperingati masih dalam HUT kemerdekaan RI yang ke-76 ya. Iya, 76. Kita akan menuju kepada sesi pertama, ngobrol-ngobrol serunya seperti apa. Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan jika Anda ingin menanyakan langsung ataupun punya pertanyaan yang kira-kira seputar pengen tahu strateginya kayak apa untuk bisa menjadi seperti Bu Shirley dan juga bisa menjadi Mbak Gadis gitu ya. Langsung aja tanyakan di kolom chat kita. Dan jangan lupa, nanti di tengah-tengah kita ada kuis interaktif. Jadi harus ikutin acara kita dari awal hingga akhir nanti ya. Dan juga kita akan berikan feedback form yang tentunya kita meminta pendapat Bapak-Ibu sekalian mengenai acara kita pada malam hari ini. Ini kayaknya sudah mulai siapin makan malam gitu ya. Udah juga pada santai-santai pulang kantor ataupun yang masih WFA gak masalah. Ataupun yang masih WFA baru sampai rumah silakan join bersama kita. Tapi yang pertama, sesi pertama kita mulai berikut ini. Oke, kita sudah kembali lagi bersama saya Patrick Gili Wicaksono dan juga dua narasumber kita di Intumate. Oke, saya pengen melihat dulu nih ada Ibu Dewi Irawati, Ibu Yeni Haryani. Halo, selamat malam. Wah, sudah melambaikan tangan ya. Terima kasih banyak. Saya bacakan lagi, Mbak. Di sini ada siapa lagi ya? Ada Bu Yulia, ada Bu Jen Adeline, terus ada siapa lagi nih? Ada Pak Michael ya. Ada Bu Nurul, ada juga, wah banyak sekali, terima kasih banyak sudah berpartisipasi ya. Ada Bu Carolina, Bu Wina gitu ya. Pak Antonius, wah terima kasih banyak. Bu Ferawati Sihombing juga sudah hadir. Oke, wah rupanya Bu Shirley sama Mbak Gadis kita langsung ngobrol-ngobrol lebih seru kayaknya pas nih. Karena Bapak Ibu entrepreneur sekalian yang ataupun memang pengen tahu kira-kira dari topiknya aja udah menarik nih. Dari generasi Bu Shirley sama generasi Mbak Gadis tuh sudah sangat jauh tapi memiliki strategi yang pasti berbeda. Zaman dulunya dengan zaman milenial yang sekarang seperti apa? Itulah tujuan kita menghadirkan dua generasi yang berbeda, yaitu generasi yang memang sebelumnya dan juga sekarang generasi milenial. Kita pengen tahu pertanyaan pertama adalah dari kami untuk Bu Shirley. Apa kabar sih Bu Shirley? Boleh share ke kami dong kira-kira kok Bu Shirley bisa natural ini nih udah masih fresh aja gitu. Sedangkan sekarang kan masih udah apa dalam pandemi begitu ya Bu Shirley ya. Gimana sih kabarnya Bu Shirley pada hari ini terutama pada event kita hari ini? Bu Shirley silakan Bu. Ya, halo Pak Patrick, ya sama rekan-rekan yang lain. Pastinya kabarnya semuanya semangat. Apalagi kondisinya hari-hari ini kelihatannya udah mulai agak mendung-mendung, udah mulai menuju kepada musim-musim yang berganti tuh. Yang kemarin-kemarin kan sempat panas tuh. Hari ini udah mulai mendung dan menuju ke arah musim penghujan gitu ya, Pak Patrick ya. Iya, betul sekali Bu Shirley. Jadi harus tetap jaga imunitas ya Bu Shirley ya. Jadi iya dong. Dan juga olahraga tetap walaupun kita masih di rumah aja. Yes. Nah, cerita singkat sedikit sebelum kita ke Mbak Gadis, gimana sih Bu awal-awal pekerjaan Ibu sebelum bergabung bersama HDI itu seperti apa sih? Ya, jadi kalau ngomong flashback ya 20 tahun yang lalu tuh ceritanya. Nah, biasa kan yang namanya seorang mahasiswa itu kan mulai udah mikirin untuk cari duit, mikirin untuk cari tambahan uang saku gitu tuh waktu itu. Jadi mulai cari celah-celah, mulai cari peluang-peluang, mulai denger-denger gitu. Nah, singkat cerita sih dimulai dengan sayanya mulai cari anak les gitu ya, anak-anak yang anak SMA, anak SMP supaya saya bisa memberikan les gitu, tutorial di rumah biasanya kan gitu tuh. Nah, kemudian si kakak saya tahu kalau saya ini
suka untuk ngumpulin duit lah. Jadinya tuh kakak itu ngajak saya ke satu bisnis, dan waktu itu saya ngomong gini, enggak lah, aku enggak mau dengan bisnis-bisnis yang beginian, bukan bidang aku. Dan singkat cerita, apa yang membuat saya ini bisa sampai masuk nyemplung katanya ya di bisnis HDI, karena waktu itu sempat diajak ke satu pertemuan. Kalau dulu kan modelnya semuanya itu onsite, jadi kita datang ke sebuah ruangan atau kita datang ke sebuah gedung. Nah, waktu itu diajak untuk berlibur. Jadi kata-kata ajakannya adalah untuk berlibur, nginep di hotel untuk liburan. Waduh, pasti tuh langsung excited kan. Nah, jadi ikut, ternyata tuh di lokasi tersebut itu diselenggarakan sebuah acara. Dan karena akhirnya sepi, kok semuanya pada masuk ke hall gitu kan. Jadi kepingin tahu ada apa sih di hall. Dan akhirnya nyemplung juga sama bisnis HCI. Gitu Pak Patrick. Wah, menarik sekali nih, karena struggling-nya pasti berbeda ya Bu Sherlia. Dimulai dari tahun 2000 kurang lebih ya Bu Sherlia. Yes, benar banget. Karena waktu itu semuanya masih onsite ya. Betul, masih offline, masih tatap muka ya. Ini di generasi Bu Sherlia sangat bisa dibilang kita bertemu langsung dengan orang dan juga bisa merasakan gimana physically attraction dengan beberapa orang yang ada di hadapan Ibu Sherlia. Oke, terima kasih Bu Sherlia. Cerita singkatnya di awal. Coba kita geser dulu nih ke Ibu cantik yang berikutnya. Ini sudah masih muda tapi sudah menjadi ibu rumah tangga. Mbak Gani, selamat pagi atau selamat malam lebih tepatnya ya. Mbak Gani, coba deh nih. Tadi kan Bu Sherlia kan challenge-nya adalah udah dari tahun 2000. Sekarang kalau Mbak Gadis, kita pengen tahu ceritanya nih dengan sesukses sekarang dan juga generasi yang berbeda begitu ya, dengan teknologi, digital, segala macam. Gimana nih awal pekerjaan Mbak Gadis sebelum bergabung bersama HDI itu seperti apa sih? Oke, makasih kesempatannya Mas Patrick untuk bisa diundang di sini ya. Jadi biasanya memang saya itu selalu mengucapkan selamat pagi nih Mas Patrick, biar semuanya semangat kayak di pagi hari. Kayak gitu ya. Nah, jadi memang awal saya bergabung di bisnis HDI itu sangat berbeda ya dengan Mbak Sherlia gitu. Malah saya sekarang pengen banget nih kayak Mbak Sherlia itu diajak karena nanti bisa dapat liburan gitu kan, liburan gratis. Wah, saya pun sekarang ini lagi mengidam-idamkan yang namanya liburan ya, mungkin teman-teman yang lain juga, karena memang di awal saya bergabung itu pas banget lagi pandemi. Nah, seperti itu. Dan awal bergabung itu jujur aja belum pernah sama sekali ya berbisnis yang benar-benar besar seperti ini, bahkan itu seperti network marketing itu belum pernah sama sekali gitu. Dan berawal dari ibu rumah tangga biasa yang saya tadi itu nggak tahu ternyata pemasaran yang paling baik dan juga berbisnis paling baik itu bisa saja dengan public speaking yang seperti sekarang saya lakukan di bisnis HDI ini. Jadi di awal saya bergabung memang benar-benar buta nih Mas Patrick dan teman-teman di sini itu tentang yang namanya network marketing. Memang dulu sempat pernah sih punya bisnis yang dalam skala kecil itu ya, yaitu tadi seperti saya bilang, saya juga nggak punya sistemnya mungkin, dan belum ada pembelajaran lah untuk kesana. Jadi masih coba-coba yang zaman dulu, dan waktu kenal sama bisnis HDI itu benar-benar jadi pelajaran yang banyak banget sih buat saya. Jadi diawali dari seorang ibu rumah tangga, dan bisa dibilang saya ini ya pendatang juga nih di bisnis ini dan di kota tempat saya tinggal sekarang, Mas Patrick dan teman-teman semuanya. Oke, berarti mengawalinya pun juga penuh dengan tantangan yang pasti Mbak Gadis ya, dan juga bersinar ini. Intinya cuma satu, harus semangat gitu ya. Jadi semangat pagi, karena kita kan selalu mengucapkan selamat pagi kepada semua pasar dan juga kepada semua bapak ibu di rumah gitu ya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Jadi biar kita terus tetap semangat gitu ya. Oke, betul. Nah, terima kasih banyak. Oke, kita menuju ke pertanyaan berikutnya nih. Kalau untuk Bu Sherlia, apa sih Bu tantangannya pada saat kita tuh berbisnis di HDI? Kita pengen tahu nih. Dari 20 tahun yang lalu loh, Bu Sherlia ini sudah merintis dari mulai kuliah. Kalau Mbak
Gadis kan nanti kita akan tanyakan ke berikutnya. Coba silakan Bu Shirley, kita pengen tahu tantangannya apa Bu selama 20 tahun lebih nih Bu sampai sekarang. Silakan Bu Monggo. Oke. Jadi kalau bicara tentang tantangan nih Pak Patrick, jadi pastinya itu yang namanya sebuah bisnis network marketing, pada zaman pertama kali saya mencoba untuk serius, tantangan yang pertama itu waktu itu yang saya dapatkan itu dari orang tua pastinya. Jadi karena pada saat zamannya orang tua saya itu tidak ada tuh bisnis network marketing. Yang ada adalah kerja ikut orang gitu, yang ngerintis karir di sebuah perusahaan atau buka toko gitu. Nah, sehingga pada saat waktu itu saya izin mau mengembangkan bisnis ini, bingung, emang kamu punya modal dari mana? Emang kantornya di mana? Memang manajemennya seperti apa? Terus apa jenjang karirnya seperti apa gitu. Jadinya bagi mereka itu adalah sesuatu yang unconditional gitu ya. Tidak pada umumnya nih bisnis network marketing. Nah, kemudian setelah dicoba dikasih pemahaman, dan waktu itu challenge saya yang pertama, saya cuma ngomong sama orang tua saya tuh waktu itu, Papa, Mama coba izinkan dulu Shirley untuk nekuni bisnis ini serius 6 bulan. Kalau memang 6 bulan gak ada hasilnya, ya udah deh, aku ngikut apa yang diminta oleh Papa Mama. Jadi memang tuh Mas Patrick, kebetulan memang saya lulus dari teknik industri di Ubaya itu dengan kondisinya lulusnya cum laude. Jadi harapan orang tua tuh merintis di sebuah karir, jenjang karirnya bagus, kemudian bisa naik dan mungkin bisa mencapai sampai misalkan posisi GM gitu ya. Nah, tapi kok ternyata anaknya nggak sesuai nih dengan harapan orang tua. Nah, tapi akhirnya saya cuma mengatakan udahlah, nggak mau aku kerja ikut orang, coba deh merintis sebuah usaha. Dan ternyata memang betul tuh Mas Patrick, 6 bulan coba dilakuin waktu itu secara onsite gitu ya, masih belum ada online. Nah, Shirley waktu itu lumayan menurut saya, karena bonus yang saya terima waktu itu 3 juta. Jadi 20 tahun yang lalu, setelah 6 bulan menjalankan bisnis ini 3,7. Dan saya masih ingat tuh, lulusan S1 waktu tahun-tahun itu masih kurang lebih sekitar 1,1 juta gitu Mas Patrick. Jadi pada saat sudah ada hasilnya nih, saya langsung ngomong sama orang tua, nih hasilnya segini nih, gimana nih, diizinkan lanjut atau gimana? Orang tua saya akhirnya diam tuh Mas Patrick, yaudahlah terserah katanya. Ya udah, artinya lampu hijau untuk lanjut. Itu menarik sekali ya, karena ini juga tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu entrepreneur yang lain untuk punya semangat pagi yang sama dengan Bu Shirley. Karena untuk meyakinkan keluarga itu kan butuh perjuangan Bu Shirley ya. Karena memang dasarnya walaupun dengan keuntungan finansial yang cukup baik begitu ya, tapi pendidikan pun juga harus tetap menjadi prioritas juga Bu Shirley, betul begitu ya Bu ya? Benar. Jadi tantangan yang pertama itu dari orang tua, kemudian tantangan yang berikutnya ya ini tadi, harus membuktikan kan bagaimana nih hasilnya terus semakin lama semakin gede. Dan seperti pada kebanyakan sih Mas Patrick, untuk rekan-rekan entrepreneur ya, kalau di lapangan pasti orang ngomong, oh, produknya kok mahal. Sejak 20 tahun yang lalu tuh perkataan produknya mahal sampai hari ini, betul ya Mbak Gadis ya? Benar-benar. Betul. Berarti ini tantangan juga. Coba kita geser ke Mbak Gadis sesaat nih sekarang. Mbak Gadis, tantangannya kan dari generasinya Bu Shirley begitu ya. Lalu kita menuju kepada Mbak Gadis yang sekarang, kalau bisa dibilang gitu ya, kalau Bu Shirley yang saya pahami mungkin memiliki putra-putri yang sudah ABG. Nah, kalau Mbak Gadis kan mungkin masih memiliki putra-putri yang memang masih balita gitu ya. Sekarang apa nih struggling-nya? Tantangannya apa nih dari kan yang saya tahu juga Mbak Gadis kan domisili di Jakarta pun, bisa diceritakan sedikit nggak sih Mbak Gadis? Monggo. Iya, terima kasih Mas Patrick. Nah, itu tadi ya, benar banget sebenarnya tantangannya itu adalah untuk meyakinkan orang-orang terdekat nih sebetulnya seperti itu. Nah, mungkin kalau dari Mbak Shirley ya, untuk meyakinkan orang tuanya. Kalau sekarang saya ini, waktu bergabung di HDI, itu saya harus meyakinkan suami saya nih, kalau saya sedang berbisnis di HDI. Nah, itu yang kemarin menjadi
ini ya menjadi satu tantangan buat saya. Kenapa? Karena memang karena saya nggak pernah apa ya bergelut di bisnis network marketing seperti ini. Jadi saya belum bisa benar-benar menjelaskan ini bisnisnya seperti apa. Mungkin sama juga ya dengan Mbak Shirley. Sampai-sampai suami saya bilang itu Mas Patrick dan teman-teman di sini ya Mbak Shirley juga, hati-hati loh, itu biasanya MLM-MLM itu tipu-tipu biasanya seperti itu. Bisnis yang belum tentu nanti kita itu benar-benar sukses di sana. Dan banyak sekali perkataan-perkataan yang menurut saya itu perkataan negatif gitu ya tentang si MLM ini. Nah, jadi itu yang membuat saya sebenarnya semakin tertantang juga sih gitu kan. Wah, ini saya harus buktiin nih ke suami saya kalau ini benar-benar bisnis yang memang bisa saya jalankan. Tapi memang prosesnya nggak cepat gitu kan. Prosesnya itu saya alami berbulan-bulan. Tapi kalau dipikir-pikir ya Mbak Shirley aja bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ya. Itu saya waktu berbulan-bulan untuk meyakinkan suami saya aja, saya udah pusing sendiri gitu kan. Apa ini memang bukan jalan saya seperti itu. Dan benar juga tadi yang Mas Patrick katakan, itu saya memang bukan domisilinya di Jakarta. Nah, saya ini pendatang gitu kan di sini karena kebetulan ikut suami bekerja gitu ya. Suami pindah-pindah kerjaannya. Dan jujur aja di sini itu nggak banyak teman gitu. Nggak punya banyak teman, nggak punya banyak keluarga. Jadi waktu tinggal gitu, menetap di sini, itu semuanya dari nol lagi gitu. Bahkan waktu itu saya juga baru menikah. Jadi ya memang saya dengan suami pun itu masih istilahnya tuh masih pengenalan lah gitu ya di dunia ini ya berumah tangga seperti itu. Jadi benar-benar pengen punya bisnis sendiri gitu karena memang dari waktu S1 itu ya waktu kuliah memang udah coba sih gitu yang tadi saya bilang bisnis skala kecil itu ya itu bisa dibilang ya bisnis online lah. Tapi kok nggak berhasil-berhasil ya gitu. Jadi saya sampai sekarang masih pengen terus gimana sih caranya bisa punya penghasilan sendiri. Nah, itu tantangan saya itu untuk meyakinkan suami saya dan bahkan di sini. Itu kan kita perlu ya untuk punya banyak rekan kerja ternyata. Gitu, bukan cuma sekedar berjualan produknya. Nah, itu juga saya baru tahu gitu ya kalau ternyata bisnis itu bukan sekedar jualan produk gitu, tapi kita butuh juga untuk punya banyak orang atau reseller ya dengan kata lain tuh kalau dulu saya pahamnya tuh masih seperti itu, oh punya banyak reseller. Gimana ya saya aja di sini belum punya banyak teman, bahkan ruang lingkup saya untuk kemana-mana itu nggak ada, kegiatan pun belum ada waktu itu. Jadi benar-benar dimulai dari nol banget sih bisnis HDI ini gitu. Tapi mungkin bisnis-bisnis yang teman-teman di sini pernah jalankan pun mungkin semuanya dari nol ya. Tapi tantangan saya memang ya itu tadi, bayangin orang terdekat kita gitu ya, kita udah semangat gitu ya, kita udah yakin akan bisnisnya, tapi orang terdekat tadi tuh nggak yakin, bahkan bisa dibilang itu mendukung aja pun enggak gitu ya, apalagi yakin ya, mendukung enggak, terus suka. Ini ya kalau kita, saya kan ini memulainya dari apa ya, dari pandemi gitu, jadi benar-benar tuh nggak pernah yang keluar rumah harus cari orangnya siapa ya yang mau join HDI gitu, enggak, benar-benar tuh dari rumah, jadi di rumah itu saya kalau bisa online tuh terus-terusan iya gitu online ya. Terus gitu ya. Jadi suami saya pun waktu pulang kerja mukanya langsung masem gitu ya. Buka Mas online Patrick, terus ya, gitu ya Mbak Gadis ya. Iya, jadi itu semakin membuat saya tertekan juga gitu kan. Udahlah nggak dapet-dapet nih orang yang mau bergabung gitu ya. Dan penjualan juga belum banyak waktu itu. Jadi ya itu sih tantangan saya. Memang di awal tuh berat sih Mas Patrick. Tapi harus dilalui. Harus dilalui, betul. Karena balik lagi ya, semangat itu terus harus ditumbuhkan ya Mbak Gadis ya. Benar banget. Barusan juga ada yang komen gini nih di chat. Saya juga modal dari nol banget. Cuma dengan modal niat bismillah, semoga mudah-mudahan ada hasilnya. Baik, semangat buat Bu Yani ya. Semoga bisa tetap berkreasi di HDI karena kan ini memiliki proses yang cukup harus ada semangatnya gitu ya. Jadi biar bisa seperti Bu Shirley dan juga bisa Mbak Gadis. Oke, kembali ke Bu Shirley. Bu Shirley ini kan sudah cukup lama begitu ya. Gimana sih Bu zaman waktu kuliah dulu tuh bisa sambil ngebagi waktunya itu loh. Karena misalnya gini saya gitu ya. Aduh mesti ngurusin HDI itu tiba-tiba ada kerjaan ataupun ada apa namanya pekerjaan kuliah ataupun ada pekerjaan rumah yang lain gitu ya. Ngebaginya tuh gimana Bu Shirley? Pengen tahu nih dari point of view-nya Bu Shirley seperti apa. Nanti kita kembali ke Mbak Gadis. Oke,
Iya, jadi kalau kita ini sih Mas Patrick, kalau ngomong tentang masalah waktu, aslinya tuh jujur, Shirley itu justru belajar banyak banget dari menjalankan bisnis ini. Jadi kita itu diajarkan untuk manajemen waktu, kita itu diajarkan bagaimana itu melakukan sebuah prioritas, hal-hal yang penting, mana hal-hal yang nggak penting. Contoh nih, misalkan kondisi hari ini nih, yang sering kali kalau misalkan kita itu punya banyak kesempatan tuh, kita itu bisa melakukan banyak hal karena kita di rumah. Mau nonton Netflix, waduh, favorit banget ya untuk kita itu nonton Netflix. Benar ya, Mbak Gadis ya? Iya benar, Mbak Charlie. Belum lagi kalau kita itu jadi ibu rumah tangga, yang namanya ibu rumah tangga, mulai buka mata sampai tutup mata, pekerjaan kagak ada habisnya. Ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin urusan yang lain-lain. Nah, jadi tinggal bagaimana kita pinter-pinternya aja tuh, Mas Patrick, untuk bagi waktu. Dan menurut Shirley nih, kondisi sekarang ini kondisi yang sangat enak bagi kayak kalau misalkan tadi mungkin biasa ya, orang itu kan mesti ngomongnya gini, rumput tetangga itu lebih hijau gitu. Kalau tadi Mbak Gadis ngomongnya enak ya, bisa keliling-keliling gitu ya. Nah, giliran Shirley ngomong enak ya sekarang semuanya online gitu. Berarti benar nih dari generasinya Bu Shirley sama Mbak Gadis ya, bilangnya wah rumputnya Mbak Gadis lebih hijau, rumputnya Bu Shirley lebih hijau lagi karena ada experience bisa bertemu dengan para entrepreneur secara tatap muka. Padahal kan menurut saya pribadi pun gitu ya, masing-masing dari generasi ataupun yang kita mau tatap muka ataupun online itu sama-sama punya nilai usaha yang sama-sama dengan dilakukan penuh dengan proses, begitu ya Bu Shirley sama Mbak Gadis ya. Jadi jangan khawatir untuk gagal, jikapun gagal pasti akan ada lagi nih. Dari plan A kan masih ada plan B sampai Z, begitu kan? Jadi kita harus tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan khawatir, begitu ya. Kalau ke Mbak Gadis terakhir, kita menuju di sesi pertama yang terakhir, membagi waktu nih, karena kan kalau Bu Shirley dengan experience yang cukup banyak dan lama, kalau Mbak Gadis sekarang kan mana lagi punya baby gitu kan? Terus berbagi waktunya gimana nih? Mungkin bisa berbagi tips buat ibu-ibu muda yang baru memulai karirnya di HDI seperti itu. Gimana nih coba berbagi waktunya? Nah, benar banget. Jadi betul lagi yang kata Mbak Shirley tadi ya. Karena di HDI lah kita bisa managing time nih, Mas Patrick dan teman-teman di sini ya. Jujur aja dulu waktu sebelum di HDI ya kegiatan itu ya bisa dibilang ya bangun tidur itu anak udah minta main gitu kan, mandi, kasih makan, dan seperti mungkin ibu rumah tangga pada umumnya gitu ya. Kalau menurut saya, di HDI ini adalah salah satu bisnis yang paling fleksibel yang pernah saya temui ya, atau pernah saya pelajari gitu semenjak satu tahunan ini tuh ngelihat bisnis-bisnis lain gitu. Apa sih perbandingannya gitu? Ternyata di HDI ini tuh selain kita bisa lebih fleksibel waktunya, dikerjakan kapan aja dan di mana aja gitu, itu ya si hadiah ini membuat saya itu jadi bisa membuat rencana kerja saya nih setiap hari gitu. Nah jadi bahkan di sini saya dikasih tahu ya gimana caranya kita membagi waktu dari pagi sampai pagi lagi gitu. Kalau dulu gitu kan sebelum saya tahu nih ya, di HD itu ada namanya rencana kerja harian ya, padahal mungkin di bisnis lain atau di pekerjaan lain juga ada, tapi saya baru tahu waktu di HDI gitu, baru saya kerjakan. Nah itu ya berantakan gitu ya, nggak tahu harus misalnya prospek ya, bisa dibilang prospek itu kapan, terus kita menambahkan mindset itu kapan gitu. Ternyata menambahkan mindset itu di sini bisa baca buku gitu kan, bisa yang namanya itu follow up rekan-rekan kerja gitu, bahkan bisa lihat pembelajaran-pembelajaran yang saya tuh nggak pernah sama sekali ya berpikir punya akan punya bisnis seperti ini gitu. Jadi memang menurut saya gitu, disinilah saya sekarang ini banyak perubahan gitu dari segi memanaging waktu tadi, yang tadinya mungkin ya di awal bergabung itu memang sulit untuk membagi waktu saya dengan anak-anak ya, dengan anak saya waktu itu, waktu tahun lalu itu anak saya masih satu, Mas Patrick, Mbak Shirley dan teman-teman di sini. Sekarang anak saya udah dua nih, baru aja lahiran satu bulan ini ya, anaknya baru satu bulan umurnya gitu. Jadi waktu dulu itu saya harus membagi waktu, ketika saya harus Zoom meeting seperti ini, itu saya titipkan dulu anak saya, mungkin ke mbaknya. Kita memang harus bisa
berpikir panjang gitu ya. Kalau misalnya kita nih waktu dulu nggak punya orang yang membantu kita, misalnya nggak ada susternya, misalnya punya anak yang nggak ada susternya atau mbak yang membantu di rumah mengerjakan masalah rumah tangga lah gitu ya, atau pekerjaan rumah tangga. Mungkin sekarang ini waktu di HDI saya lebih berpikir lagi, kalau misalnya saya yang urusin semuanya, kapan saya ngerjain HDI gitu kan? Nah, di situ saya berpikir lagi, benar juga sih, nggak apa-apa lah saya dibantuin sama orang lain, salah satunya mbak saya itu. Mungkin kalau nggak ada mbak saya nggak bisa juga sedikit lebih spare waktu lagi untuk Zoom meeting gitu, biarpun bisa dikatakan kita nggak perlu keluar rumah gitu kan, tapi anak saya kan selalu melihat saya di rumah ya, jadi dia belum tahu itu meeting itu kayak apa gitu ya, atau ngobrol melalui virtualnya seperti apa. Jadi ya saya yang pinter-pinter bagi waktu gitu untuk keluarga juga. Salah satunya itu saran saya, kalau misalnya memang kita pengen punya salah satu pekerjaan yang nantinya akan menghasilkan, kita harus bisa berpikir ya, apa ini yang harus saya lakukan. Salah satunya mungkin punya pembantu gitu kan, atau suster di rumah yang nantinya pekerjaan kita ini akan bisa benar-benar terhandle gitu. Ya itu sih mungkin salah satu tips juga ya Mas Patrick ya. Iya, ya, terima kasih banyak. Tantangannya pastinya ada ya di setiap generasi. Oke, kita sambil lihat nih antara sebelah kiri dan kanan saya. Pertanyaan terakhir, jangan di zoom in ke mereka berdua dulu. Kita bertanya, coba saya pengen tahu dari Bu Shirley, tolong dijawab Bu. Seorang entrepreneur harus titik-titik-titik. Apa Bu Shirley, silakan. Harus semangat dan pantang menyerah. Siap, seorang entrepreneur harus semangat dan pantang menyerah. Itu dari Bu Shirley. Oke, dari Mbak Gadis, seorang entrepreneur harus? Jangan berhenti sebelum kita benar-benar sukses di HDI. Nah, oke, setuju, betul sekali. Jangan menyerah kalau kata Bu Shirley, dan jangan berhenti sebelum sukses di HDI. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kembali bersama saya dan juga Intumate HDI. Kita akan menuju pada sesi kedua dengan pertanyaan kita pada coba kita cek ini ada di chat pertanyaan, coba kita jawab, kita berikan pertanyaannya kepada Bu Shirley untuk bisa dijawab. Bagaimana sih Bu Shirley bisa mengawalinya sehingga dimulai dari tahun 2000 itu saat ini bisa sampai gini, pertanyaannya adalah dari tahun 2000 hingga sekarang bagaimana bisa mensiasati antara dari bertemu tatap muka dan akhirnya pun sekarang menyesuaikan dengan dunia digital, Bu Shirley. Ini pertanyaan untuk Bu Shirley, silakan Bu. Iya, oke. Jadi yang pasti tuh pertama kali harus mengenal dunia digital, pastinya harus belajar. Karena generasi waktu saya menjalankan bisnis jadi itu adalah generasi tatap muka gitu. Kita ini harus berkunjung dari rumah ke rumah, dari hotel ke hotel untuk kita itu bikin sesi gitu ya. Nah, kemudian mau nggak mau harus duduk, diem di rumah, cuman berhadapan dengan layar, entah itu layar handphone maupun layar laptop gitu. Pastinya sesuatu yang aneh gitu. Bayangin nih, kalau pertama kali saya ini ikut Zoom, kemudian natapnya layar, isinya di dalam layar saya ini kotak-kotak hitam gitu ya. Yang biasanya kalau dulu saya ini ngobrol gitu ya sama audiens yang ikut acara sesi, kemudian bisa nanya jawab, kemudian mungkin juga bisa memberikan pandangan mata, kemudian bisa memberikan penegasan. Hari ini nggak bisa gitu, cuma ketemunya sama kotak-kotak yang di depan saya ini. Nah, pastinya menjadikan sebuah kesulitan pertama kali untuk saya. Kemudian pada saat membantu menerangkan kepada rekan kerja. Kalau dulu mau menerangkan ke rekan kerja tuh Mas Patrick enak. Tinggal dipanggil, duduk di sebelah kita, kemudian kita langsung bikin oret-oret gitu ya. Kemudian kita gambarin, kemudian kita bukain peta jaringan, kemudian kita tinggal ngeliat-ngeliatin dia, kemudian kita langsung ngajak mereka, ayo sekarang keluarkan handphonenya, ayo sekarang kita langsung telpon, yuk sekarang setelah kamu ngomong nanti aku yang ngomong. Loh kan enak.
Loh, hari gini langsung harus putar otak, harus kreatif. Gimana caranya dengan keterbatasan ketemu fisik, tapi kita juga harus bisa melakukan pendampingan kepada rekan kerja kita. Gitu, Mas Patrick. Nah, berarti kalau tadi saya bisa mengquote dari kata-kata Bu Shirley, kita harus kreatif begitu ya. Karena pada dasarnya Bapak Ibu sekalian sebagai enterpriser ya, walaupun kondisi apapun ya, baik maupun dulu pernah tatap muka dan sekarang digital, intinya cuma satu, harus kreatif dan komunikatif. Jadi semua dimanfaatkan. Begitu Bu Shirley ya? Yes, benar banget. Jadi tadi harus... mungkin Mbak Gadis ngomongnya gini, enak banget ya bisa manggil rekan kerjanya, duduk di sebelah, digambar-gambar gitu ya Mbak Gadis ya. Tapi kan tantangannya ya Bu ya, memang berbeda dan harus kita terus berevolusi begitu ya. Jadi memang sangat menarik sekali buat dipelajari setiap harinya, tantangan pasti berbeda. Oke, Bu Shirley terima kasih. Kita menuju ke Mbak Gadis, ini ada pertanyaan dari Bu Lina Samarinda dan juga Mbak Eka Jakarta. Untuk Mbak Gadis, perlu berapa lama sih bisa sampai di titik sukses ini dan bagaimana memulai prospek dan blind prospeknya untuk pertama kali, karena kan saya baru pertama kali bergelut nih di MLM. Nah, coba bagaimana nih dibantu Mbak Shirley. Mungkin Mbak Gadis kali ya, Mas Patrick. Mbak Gadis, aku jadi ngelihat ini. Oke. Okay. Gadis, monggo silakan. Ya, ini suaraku udah jelas ya, Mas ya? Sudah jelas, ya. Oh, sudah jelas ya. Oke. Okay. Iya, jadi sebenarnya ini masih jauh ya dari kata sukses menurut saya. Kenapa? Karena saya itu memang semenjak di HDI itu punya cita-cita juga gitu kan. Nah, cita-citanya apa? Saya juga pengen gitu ya, punya rekan kerja yang nantinya itu bisa seperti saya, dan bisa memiliki penghasilan seperti saya, dan dengan kata lain saya juga pengen membuat seluruh rekan kerja saya itu bisa sukses gitu. Nah, itulah menurut saya arti kesuksesan itu. Jadi bukan cuma kita sendiri nih yang sukses, yang bermanfaat untuk orang lain, tapi gimana caranya kita ini bisa membantu mereka juga gitu. Salah satunya dari segi itu tadi, berpenghasilan, membuat orang lain sehat gitu. Jadi saya ini menurut saya tuh masih jauh lah perjalanannya gitu. Kayak Mbak Shirley aja udah 20 tahun gitu di HDI. Jadi saya pengen juga seperti Mbak Shirley yang benar-benar itu full heart di HDI ini gitu, mengerjakan tuh dengan hati gitu. Karena kalau kita cuma sekedar coba-coba ya mungkin nanti parameternya itu cuman sampai ya udah aku sukses itu kalau misalnya udah punya penghasilan deh di HDI 5 juta per bulan kayaknya cukup deh gitu. Abis itu kita udah nggak mau melakukan hal yang lebih lagi. Tapi kan sukses itu memang ya itu tadi yang seperti saya katakan sebelumnya gitu sih kalau menurut saya. Nah, mungkin kalau yang kedua ya, gimana sih cara prospek atau blind prospek? Nah, ini lebih ke ininya ya, lebih ke teknisnya gitu. Kalau saya sendiri memang di awal itu belum blind prospect gitu, belum melakukan blind prospect karena saya memang memulainya itu dari orang-orang terdekat dulu, ruang lingkup saya dulu saya sisir satu-satu gitu. Nah, saya coba untuk maksimalkan itu melihat kontak WA siapa-siapa aja nih yang harus saya bisa promosiin, sharing manfaat gitu. Bahkan kalau dulu saya kan masih pilih-pilih gitu ya, kayaknya ini orangnya nggak mau nih, kayaknya bisnis kayak gini gitu ya, kayaknya nggak mau nih produk semacam ini gitu. Tapi ternyata kita nggak boleh gitu milih-milih siapa yang mau kita tawarkan. Kenapa? Karena ternyata kalau misalnya mereka itu nggak mau atau mereka belum mau, itu mereka yang rugi gitu. Jadi kita ya udah siapapun gitu ya, istilahnya tuh orang-orang yang nantinya akan menjadi daftar nama kita, tawarin aja semuanya gitu ya, buat aja ya mereka-mereka itu yang nantinya akan kita tawarkan itu adalah orang-orang yang mau kita bantu gitu, entah itu dari segi kesehatan ya, dari produk-produknya, entah itu juga dari peluang bisnisnya gitu. Jadi memang di awal saya belum banyak untuk blind prospect gitu. Jadi orang-orang terdekat, teman-teman terdekat, mungkin kalau sekarang di media sosial ya, itu followers-followers saya. Jadi itu dulu yang saya manfaatkan. Nah, nanti kalau sudah habis daftar nama itu, saya coba untuk blind prospect. Dan tahapan blind prospect itu menurut saya juga lumayan panjang ya, Mas Patrick. Dan tadi Bu, siapa ya yang tanya, mohon maaf,
itu kita, iya, kita harus harus apa namanya, ada fight finding dulu gitu kan. Ini kira-kira siapa nih orangnya yang mau kita tawarkan gitu. Akan lucu jadinya kalau misalnya kita cuma sekedar brand prospect, oh ini followersnya banyak nih misalnya dari media sosial gitu ya. Terus waktu kita coba untuk ini ya, pendekatan gitu, ternyata kita sama sekali belum kenal dengan orangnya. Kita cuma sekedar ya udah ini kayaknya bagus nih, followersnya banyak, coba ah Bu saya distributor HDI, kira-kira mau nggak ikut bisnisnya? Orang-orang juga ataupun orang yang ditawarkan tadi, kok ini saya jelas nggak ya di sini, kok kayaknya saya nge-freeze ya. Mbak Gadis jelas. Oh jelas ya, aduh, alhamdulillah. Iya. Jelas. Nah jadi itu kalau misalnya blend prospect, memang kita harus benar-benar tahu dulu siapa. Apa nih orang yang mau kita prospek itu? Kegiatannya bisa jadi di media sosial tadi gitu ya, ataupun memang kita punya orang yang dikenalkan oleh kerabat kita ya, siapa ya kira-kira yang bisa ditawarkan gitu, tapi kita sama sekali nggak kenal sebenarnya. Nah kita harus cari tahu dulu siapa orang yang akan kita tawarkan tadi, entah itu produk dan bisnisnya gitu ya. Bisa aja ya kalau misalnya kita benar-benar tepat sasaran nih, orangnya akan mau beli produknya gitu, orangnya akan mau ikut bisnisnya. Tapi kalau kita tadi ya itu tadi ya, nggak fight finding siapa orangnya, kita nggak tahu latar belakang orangnya siapa ya, mau kita apa namanya brand prospect 100 orang pun itu belum tentu ya diterima. Mending benar-benar kalau memang mau brand prospect ya itu nggak apa-apa, mungkin cuma 1-5 orang, tapi kita benar-benar tahu dulu gitu siapa nih orang yang mau kita promosiin bisnis HDI gitu. Kira-kira kemungkinan diterimanya itu akan jauh lebih besar kalau kita memang cari tahu dulu siapa yang mau kita prospek. Baik. Gitu sih Mas Patrick. Menarik iya. Sekali. Terima kasih Mbak Gadis. Iya. Bapak Ibu sekalian ya, entrepreneur kita pada malam hari ini, coba diketik di kolom chat siapa yang pertama kali Anda prospekin. Kita pengen tahu, nanti kita bacain. Wah, saya prospekin temen. Prospekin mantan, prospekin tetangga. Saya pengen tahu prospekin siapa sih pertama kali. Oh, coba itu udah. Sama-sama ya Mbak Eka. Tadi ternyata yang nanya Mbak Eka, Mas Patrick. Oh, ini yang terdekat, teman dekat, saudara, teman. Lalu ada lagi, saya prospek teman kuliah. Wah, seperti zaman Bu Shirley nih, zaman awal-awal ya Bu Shirley ya. Itu suami lagi. Keluarga. Mas Patrick, Mas Shirley yang diprospek. Lalu prospeknya ada papa, wah papa aja yang diprospek nih Mbak Gadis. Terus iya. Suami prospekin keluarga yang kena COVID di beda kota, wah ini menarik sekali ya. Lalu ada kakak saya dan yang lain, wah banyak sekali. Coba saya pengen tahu, tadi saya mengkutip kata-kata dari Mbak Shirley, Mbak Gadis adalah full heart yang dilakukan oleh Bu Shirley. Nah coba ke Bu Shirley, kira-kira emang kalau udah full heart Bu Shirley ya, 20 tahun lalu, emang apa sih yang bikin ibu tuh jatuh cinta banget sama HDI itu apa Bu Shirley? Ya. Jadi kan kadang-kadang banyak orang tuh yang mengatakan begini, gimana sih caranya untuk dapetin income gede dari bisnis ini? Sebetulnya itu udah terjawab dari Mbak Gadis tadi itu statementnya, yaitu full heart. Karena yang pasti tuh kalau kita itu memberikan sebuah label kepada bisnis HDI bahwa bisnis ini adalah bisnis sampingan saya, otomatis kita itu pada saat menjalankannya pun itu juga tidak full heart. Yang terjadi income yang kita dapatkan juga income sampingan gitu ya. Nah, berbeda dengan pada saat kalau kita ini memang betul-betul full heart tidak harus full time. Tetapi kita betul-betul fokus memberikan yang terbaik, waktu yang sudah kita sediakan kepada rekan-rekan kerja kita untuk pendampingan, kemudian untuk rekan kerja kita bertumbuh, untuk rekan kerja kita itu semakin hari itu semakin omsetnya gede, income-nya gede gitu kan. Nah, pada saat kita ini menjalankan bisnis ini profesional dengan full heart, pastinya income yang kita dapatkan juga income profesional. Nah, itu tuh kata kuncinya. Jadi, hati kita dan bagaimana kita menempatkan bisnis HDI di dalam kehidupan kita.
Bukan harus dari pagi sampai ketemu malam kita ngurusin HD terus, tidak. Apalagi untuk kita-kita nih ya, Mbak Gadi sebagai ibu rumah tangga, pastinya ngurusin anak, ngurusin rumah, kemudian belum lagi ngurusin rekan-rekan kerja kita gitu kan. Nah, dengan kondisi seperti itu tinggal kita itu bagaimana proporsional mengatur waktu. Kalau kita memang udah memberikan waktu itu untuk HDI, artinya kita benar-benar fokus dan kita konsentrasi untuk membuat yang terbaik waktu yang kita udah anggarkan ini tadi, gitu sih. Oke, Bu Shirley, pertanyaan berikutnya nih singkat nih. Pernah down nggak sih Bu waktu terjun di bisnisnya HDI? Sempat down atau gimana? Coba di-share ke kami, Bu. Aduh, Mas Patrick sama rekan-rekan, Shirley ini, ya jadi ini sedikit nih buka kartu ya, bagi rekan-rekan yang punya rekan kerjanya mencapai peringkat lebih tinggi dahulu, don't worry, be happy ya. Karena waktu itu Shirley pun mencapai peringkat diamond itu terlambat. Maksudnya terlambat, ada 5 downline saya terlebih dahulu bisa mencapai posisi diamond, baru setelah itu Shirley diamond. Artinya saya ketinggalan nih dari downline-downline saya. Tapi itu juga bukan jadi satu masalah Bu Shirley ya. Jadi yang penting kan tetap harus jalankan terus semangatnya di HDI ya. Iya, benar banget. Kalau ditanya pernah down enggak? Ya, pasti sering. Bayangin toh ya rekan-rekan Mas Patrick ya kan, kondisinya tuh loh, modal waktu itu yang saya bergabung itu cuma 60 ribu gitu kan, taruh uang 60 ribu, kemudian pada saat nawarin orang harus datang ke rumahnya orang, kemudian ditolak, kemudian kita ini mikir, betul nggak sih bisnis ini bisa jalan, betul nggak sih bisnis ini bisa berkembang, jangan-jangan aku ini ditipu, apalagi waktu itu sama papa mama juga nggak boleh kan. Nah, jadinya down. Tapi waktu kita ikut acara seperti ini, kemudian kita diingatkan impian kita, kemudian kita diingatkan tujuan kita, akhirnya termotivasi lagi nih. Nah, coba lagi jalan. Nah, jadi kenapa tadi saya katakan jangan pernah menyerah. Ya, terus menjalankan, karena sekali lagi bisnis ini adalah bisnis yang terbaik yang pernah aku temui. Yes. Terima kasih banyak Bu Shirley, bisnis terbaik yang pernah ditemui Bu Shirley dan juga pastinya oleh semua enterpriser ya. Kalau Mbak Gadis pernah down nggak? Walaupun memang sebenarnya antar generasi kan pasti punya mengalami down apa momen yang berbeda ya. Coba Mbak Gadis pernah down nggak sih? Ini pertanyaannya soal dari Mbak Anggraini Ayu tadi Bu Shirley sudah. Oh oke. Okay. Ini sekarang Mbak Gadis coba tolong dijawab. Sempat down nggak sih di bisnis ini? Iya, nggak pernah ya. Nah, nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Nah, jadi bedanya saya dengan Mbak Shirley ya, saya ini memang down-nya itu kayaknya agak milenial nih, Mas Patrick. Kenapa? Karena waktu itu, waktu pertama kali saya bergabung, itu saya down. Kenapa? Karena kok jadi banyak yang unfollow saya di Instagram, Mas Patrick. Gitu. Kok jadi banyak yang ini ya, kayaknya itu menjauh gitu dari saya semenjak saya ikut bisnis HDI. Itu saya rasakan gitu. Memang mungkin ya kalau dulu mungkin kayak Mbak Shirley itu nggak menjadi suatu masalah gitu ya. Kayak ya itu kan cuma media sosial gitu ya. Tapi menurut saya itu adalah salah satu yang membuat saya demotivasi waktu itu. Gitu. Karena memang saya itu kan waktu kuliah itu memang kan punya bisnis online. Jadi itu saya bangun sampai sekarang ya. Media sosialnya, Instagramnya itu followersnya, itu kan butuh waktu yang lama ya. Saya aja itu kuliah S1 2010 tamatnya gitu kan. Jadi, 2010 baru mulainya gitu ya. Berarti udah berapa tahun yang lalu gitu saya membangun si followers ini. Waktu bisa HDI, malah saya di unfollow gitu ya sama ratusan orang. Mungkin ribuan juga sih waktu itu ya. Gitu, jadi benar-benar itu membuat saya semakin bertanya-tanya gitu ya, apakah ini memang benar-benar bisnis yang akan bisa saya jalankan gitu ya, apa ini emang benar-benar bisnis yang seperti kata-kata orang-orang HDI waktu itu gitu ya, ini bisa bisnisnya itu menghasilkan itu sesuai dengan kemauan kita, mau berapapun bonusnya bisa gitu kan. Tapi waktu saya baru mulai itu saya langsung down gitu kan, kok kayaknya susah banget ya menjual produknya gitu. Nah, ternyata itulah yang menjadi semangat saya juga dan
ini ya Mas Patra ya, kemarahan positif juga sih kalau menurut saya. Ya itu bisa dibilang marah gitu ya. Tapi jadi ya saya tuh kayak pengen tahu terus gitu. Jadi saya makin penasaran. Sebenarnya seperti apa sih gitu kan bisnis hadiah ini, seperti apa memulainya gitu. Yang benar tuh gimana gitu. Nah, jadi pernah down pasti, bahkan sampai sekarang juga ya. Sekarang udah beda-beda gitu downnya, karenanya bukan karena dia unfollow lagi atau followersnya berkurang, itu udah nggak menjadi salah satu yang membuat saya demotivasi lagi. Bahkan sekarang bisa dikatakan ya, mungkin Mbak Syari juga pernah merasakan gitu ya, enak lah Mbak Gadis itu penghasilannya mungkin udah banyak gitu ya, rekan kerjanya udah banyak, tapi ternyata semakin kita punya banyak rekan kerja dan bisa dikatakan ya rekan kerja kita banyak, mereka bertumbuh, mereka belajar, dan mereka juga mendapatkan hasil juga di sini, itu semakin jadi PR juga gitu buat saya. Karena ya saya akan dikasih lagi tugas yang lebih banyak lagi gitu untuk membantu mereka, untuk membina jaringan-jaringan lain gitu. Bahkan mungkin waktunya pun akan jadi jauh harus lebih dibanyakin lagi gitu ya, untuk bisa benar-benar itu membangun jaringan lebih besar lagi. Jadi bukan kita semakin sukses atau kita semakin punya banyak rekan kerja, udah nggak ada ini lagi ya, udah nggak ada PR lagi gitu ya, udah enak-enak aja, tinggal goyang-goyang kaki aja di rumah. Malah enggak ya, malah itu tadi karena kita udah full heart di sini gitu. Jadi saya semakin termotivasi lagi untuk gimana caranya nih jaringannya semakin besar gitu. Gimana nih caranya supaya orang-orang yang ada di dalam jaringan tadi itu bisa merasakan juga apa yang sudah saya rasakan sekarang gitu, dalam arti kata yang positif-positifnya gitu sih Mas Patrick. Ya, oke. Terima kasih banyak Mbak Gadis. Ini coba kita sorot lagi kedua wanita cantik kita pada pagi hari ini ya. Kita pengen tahu juga Bu Shirley, ini ada pertanyaan yang cukup menarik menurut saya ini ya. Jadi kalau deg-degan nih jadinya Mbak Shirley ya. Kalau tadi sudah ada pertanyaan dari Mbak Anggra ini Ayu, terima kasih banyak soal soal down ya di bisnis ini. Kita pengen tahu nih dari Bu Shirley dan Mbak Gadis. Oke. Bagaimana tips biar prospeknya berhasil? Apa kata-kata andalan biar kita yang ditawar, yang nawarin tuh langsung mau begitu? Coba Bu Shirley apa? Wah, ini nih ya, kalau memang betul-betul ada kata-kata mujarab, kata-kata andalan, dijamin semuanya udah pasti royal crown gitu ya Mbak Gadis. Betul. Iya. Nah, jadi sebetulnya kalau kita berbicara tentang masalah kata-kata andalan, itu tergantung daripada kebutuhan setiap orang. Nah, setiap orang ini kan, kita ini memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana kita itu bisa fulfill apa yang mereka cari. Nah, kita fulfill melalui dari bisnis HDI. Orang-orang yang membutuhkan kesehatan, kita bisa tawarkan produknya. Orang-orang yang membutuhkan tambahan income, kita bisa tawarkan bisnisnya. Orang-orang yang kepingin untuk self-actualization atau mereka itu butuh penghargaan, kita juga bisa tawarkan. Ada jenjang-jenjang karir di HDI, ada prestasi-prestasi award-award yang HDI udah siapkan untuk kita. Untuk mereka-mereka yang kepingin jadi pembicara, wah apalagi cocok banget untuk bisa join sama kita. Nah, jadi kita ini tinggal menggali apa yang dimaui oleh prospek kita. Kebanyakan, ini saya kasih ini ya gambaran besarnya, kebanyakan 99% orang-orang itu kalau ditawarkan bisnisnya, biasanya awal mulanya ngomong gini, "Wait, tunggu dulu, no. Benar ya Mbak Gadis ya? Nah, iya, benar, skeptis Mbak. Betul, rata-rata 99% orang akan terima produk-produk HDI. Nah, dari mereka ini mengenal produknya, mereka cocok dengan produknya, kita bisa pelan-pelan geser, arahkan dia untuk mereka juga sharing kepada teman-temannya lagi, supaya mereka juga bisa mendapatkan tambahan income-nya. Nah, setelah mereka merasakan income-nya,
kita juga bisa pelan-pelan kasih tahu bahwa bisnis ini ada edukasinya loh, dan kita juga bukan cuma dapat uang receh dari bisnis ini, bukan cuma ratusan ribu, bukan cuma sekedar jutaan, bisa dapetin belasan, puluhan, bahkan ratusan juta. Nah, tinggal kita harus tahu caranya, strateginya, dan kita harus mau belajar untuk mendapatkan income yang gede itu. Gitu sih. Nah, terima kasih banyak Bu Shelly, ini sangat inspiratif dan insightful sekali ya, karena pada dasarnya ketika kita bicara soal HDI pasti bicara soal yang pertama adalah kesehatan, tapi yang kedua kesehatan finansial, begitu Bu Shelly ya? Benar, itu yang dicari oleh banyak orang sebetulnya, tapi mereka malu untuk mereka mengungkapkan di awal, dan seringkali ada di bayangan mereka atau pandangan masyarakat di luar sana, MLM itu harus cari-cari orang, MLM itu harus modal gede, MLM itu bisa dikatakan bohong-bohongan gitu. Nah, jadi kita bisa memberikan segmen kepada mereka. Tidak semua MLM seperti itu. Salah satunya adalah HDI, gitu. Wah, terima kasih banyak Bu Shelly sudah meyakinkan semua entrepreneur. Karena kan kembali lagi, jangan lupa Bapak-Ibu sekalian, MLM kan bukan artinya yang itu, tapi MLM make life meaningful. Meaningful. Iya, oke, kalau Mbak Gadis sendiri gimana nih Mbak Gadis? Untuk filosofinya. Iya sih, itu benar banget ya. Yang Mbak Shelly udah katakan gitu. Memang kalau kita mau menawarkan gitu ya, kalau kita memang mau bisa bermanfaat gitu, ya udah kita harus benar-benar tuh menawarkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu tadi yang memang kita kadang suka lupakan gitu ya. Kita kirain ini semua orang akan sama seperti kita gitu, mau untuk ditawarkan bisnis ini. Nah, padahal kalau kita berpikiran tuh kira-kira kalau aku tuh ngomongnya kayak gini nih, orang-orang bakalan mau nggak ya terima gitu ya. Kalau misalnya aku nih bertindak seperti apa, misalnya kita tuh tiba-tiba nih nggak pernah, nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Terus tiba-tiba kontak gitu teman kita yang sama sekali udah belasan tahun, mungkin udah tahunan nggak pernah kita kontak gitu. Terus tiba-tiba kita tawarin bisnis HDI, kira-kira orangnya bakalan mau apa enggak gitu kan. Mungkin dengan kata-kata jitu juga, dia bahkan bingung gitu, ini si gadis ya udah puluhan tahun gitu ya nggak pernah komunikasi, tiba-tiba nongol-nongol udah nawarin bisnis aja nih gitu kan. Jadi memang harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan gitu, karena kalau nanti memang waktu kita sudah ini ya masuk ke dalam istilahnya tuh masuk ke dalam sarang nih gitu, orangnya itu mau untuk misalnya coba produknya ataupun ikut bisnisnya, misalnya ikut bisnisnya gitu, kita bisa katakan, ayo di bisnis ini itu benar-benar lengkap banget gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya saya ya dulu pernah berbisnis, itu kalau ada masalah apapun gitu ya, itu saya telan sendiri gitu ya. Memang sih bisnisnya mungkin belum bisnis ikan kakap gitu ya, tapi bisnis yang sebelum sekelas ikan kakap aja itu ada masalah, itu saya udah pusing banget gitu kan. Apalagi ini bisnis yang bisa dikatakan itu omsetnya bisa sampai miliaran rupiah gitu ya. Nah, kita ini ada mentor di sini gitu ya. Kita benar-benar punya lingkungan yang sangat mendukung kita di bisnis ini gitu. Dan itu juga sih yang tadi mungkin ya Mas Patrick, yang membuat saya tuh jatuh cinta sama HDI gitu. Karena apa? Karena memang lingkungannya yang positif ini loh, yang mungkin nggak akan bisa didapatkan di bisnis manapun gitu. Jadi ini ya, upline-upline yang selalu mensupport itu loh, yang memang benar-benar membuat kita itu jadi benar-benar tahu nih arahnya mau kemana gitu ya. Bahkan kita ada masalah mereka bantu gitu. Jadi ini kurang apa lagi loh bisnisnya gitu. Udah tadi kata Mbak Shelly, modalnya minimal bahkan nggak ada gitu kan. Dan juga kita di mentoring di sini. Jadi itu yang membuat saya juga semakin kesini tuh semakin banyak kata-katanya, nggak cuma satu. Mungkin tadi buat Mbak yang nanya ya, itu kan jadi kita di sini jadi semakin banyak kosakata, semakin banyak belajar. Dan yang saya dapatkan juga di sini, selain tadi itu lingkungan yang positif, value diri ini bertambah gitu loh. Yang tadinya itu nggak bisa ngomong kayak gini gitu ya, bahkan ya terbata-bata gitu ya. Mbak Shelly mungkin tahu dulu kali waktu awal-awal bergabung, saya pernah diundang itu ngomong aja tuh masih malu-malu, kayak aduh harus ngomong apa lagi ya gitu, ini mau apalagi mau disampaikan ya gitu. Jadi value diri sih
di sini salah satunya yang semakin membuat saya itu jatuh cinta juga gitu. Jadi yang tadinya saya cuma ibu rumah tangga biasa ya, sewaktu saya baru memulai bisnis ini, sekarang itu ada yang bisa saya banggakan lah setidaknya gitu ya, dari pertumbuhan dari saya di sini gitu. Siap, siap. Menarik sekali Mbak Gadis, terima kasih banyak. Wah, ini semakin menarik nih, semakin kita sudah 1 jam ternyata nih ya. Menjawab beberapa pertanyaan ya dari Bapak Ibu sekalian. Tapi yang menarik adalah mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah gitu ya, dan juga Bu Shirley dan juga Mbak Gadis, ini pasti sepakat dengan kata-kata saya. HDI adalah tentang berbagi, berkomunikasi, dan juga bekerja sama antar tim. Bukan begitu Bu Shirley? Mungkin saya butuh ini nih, butuh dukungan nih, gimana Bu Shirley? Betul banget, karena kalau di luar sana orang mengatakan sukses seorang diri, dalam artian kalau kita mau sukses katanya tuh di bisnis-bisnis luar itu harus sikut kanan, sikut kiri, kemudian jilat atas katanya gitu ya. Nah, beda dengan di bisnis HJI. Kalau di bisnis HJI ini sejak awal saya mencoba serius di bisnis ini sudah terus didengungkan di telinga saya bahwa kita harus membantu orang lain untuk sukses terlebih dahulu, baru kita bisa sukses. Dan sukses di atas kesuksesan orang lain itu rasanya beda banget. Kita itu bisa mendapatkan kepuasan yang tidak bisa dibayar oleh apapun gitu. Kita melihat orang-orang yang pakai produknya itu sehat, yang dari rumah sakit itu bisa keluar, yang lama untuk punya keturunan akhirnya bisa hamil, ya kan? Kemudian untuk mereka-mereka yang kekurangan itu bisa dapat tambahan income, itu rasanya terbayar gitu. Capek kita untuk membantu orang, capek kita untuk menolong, untuk membimbing. Kayak misalkan tuh rekan-rekan saya, ada rekanan saya juga yang cuman, mohon maaf nih, ada yang cuman lulus kelas 6 SD, ada yang cuman lulusan SMP gitu ya. Kemudian mencoba merintis bisnis ini, dari sebelum-sebelumnya background-nya itu ada yang, mohon maaf, ada yang cuman jual es di terminal, kemudian ada yang tukang beca, ada yang tukang kayu. Hari ini mendapatkan income puluhan juta dari bisnis HDI, itu sesuatu banget yang udah priceless gitu loh. Iya, karena kami yakin di HDI sangat diverse ya. Kita sangat tidak membeda-bedakan ataupun mengkelas-kelaskan yang memang bisa bergabung bersama kita. Betul begitu ya Bu Shirley ya. Menarik sekali, terima kasih banyak. Ini ada beberapa pertanyaan tapi kita pengen mengundang dulu, coba Bapak Ibu sekalian kasih emoticon love dong. Kita pengen tahu seberapa Anda masih semangat nggak bersama kami pada malam hari ini. Kita pengen tahu nih, kalau misalnya hari, oh langsung nih, langsung love. 20, 21, wah banyak sekali. Terima kasih banyak, kasih jempol juga ada begitu ya. Terima kasih banyak. Karena sesaat lagi saya akan mengajak Bapak-Ibu sekalian untuk kuis interaktif yang berhadiah menarik tentunya buat Bapak-Ibu sekalian. Wow. Jadi pertanyaannya gampang kok. Jadi nanti pertanyaannya seputar HDI atau enggak ya kira-kira. Nah, kita akan ada 4 pertanyaan, tapi caranya bagaimana? Bapak Ibu cukup masuk ke dalam website www.menti.com. Ya, nanti tim kami akan bantu di chat ya, menti.com. Tapi Bu Shirley sama Mbak Gadis nggak boleh ikutan nih, nanti pasti udah tahu jawabannya karena sangat mudah sekali. Kalau yang belum tahu jawabannya kayaknya, wah harus terus cari informasi begitu ya. Oke, kita mulai ya. Tapi kita saksikan dulu yang berikut ini. Kita kembali lagi, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Coba kita cek. Nah, masuk ke dalam www.menti.com. www.menti.com. Nah, tuh. Sampai comnya sampai pakai C ngomong saya ya, bukan pakai K lagi. Lalu masukkan kodenya 43046329, tapi masukkan nama dan juga nomor handphone Bapak Ibu sekalian. Jadi kita bisa langsung menghubungi siapa yang menjadi top skor kita pada pagi hari ini. Ya. Oke, apakah sudah masuk Bapak Ibu sekalian? Ayo masuk ke dalam menti.com ya. Masukkan kodenya 43046329. Caranya mudah sekali. Apakah sudah pada bergabung? Kita pengen tahu nih siapa aja yang bergabung di sini. Kita sudah bisa lihat di sini ada 27, 28 ya. Oh, udah 30 orang yang bergabung. Coba saya masih tunggu 1 menit lagi. Kami sudah bantu di situ di chat Bapak Ibu sekalian untuk melihat ya. Oh, sudah Dan, Mbak Nurul Ulan, terima kasih banyak sudah bergabung. Coba siapa lagi yang
belum bergabung, yang masih on the way bergabung, kita tunggu 1 menit ya. Karena hadiahnya menarik nih, kita akan memberikan 3 orang pemenang. Wah, waduh, mohon maaf sekali ini siapa nih? Wah, ada gangguan teknis di screen ya. Coba tolong dibantu kami, Bapak-Ibu sekalian, mohon untuk sensitif nih kayaknya klik ataupun tombol-tombolnya. Jadi mohon dijaga ya. Terima kasih banyak. Sepertinya kita sudah mendapatkan, masih ada lagi yang mau bergabung bersama kami di kuis interaktif kita pada hari ini ya. Kami tunggu. Oke. Sepertinya sudah cukup nih. Wah, sudah hampir 100 lebih nih. Oke. Sepertinya kita akan mulai Bapak-Ibu sekalian ya. Kita mulai hitung mundur nih. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pertanyaan pertama kita mulai dari sekarang. Coba ya. Pertanyaan pertama kita mulai. Coba siapa ini yang bisa menjawab? Kepanjangan dari kampanye kita MLM. Ayo, pasti tahu ini. Wah, Bu Shirley sama Mbak Gadis mah udah pasti tahu lah. Apakah multi-level marketing, make life meaningful, atau make live meaningful? Waduh, yang jawab yang tengah pakai live kayaknya sepertinya harus disilang nih. Kita lihat scoreboard kita, siapa yang mendapatkan? Ada namanya Iti. Wah, ini harus dikonfirmasi nanti ya, begitu di akhir acara kita bisa hubungi ya. Pertanyaan kedua, coba kita cek apakah pertanyaannya berikut ini. Kita coba lihat pertanyaannya adalah, siap-siap Bapak Ibu sekalian, lokasi gedung HDI Hive Menteng di mana sih? Ayo coba, nomor berapa nih? Siap, 3, 2, 1, jawab Bapak Ibu sekalian. Wah, ini jawabannya 18 apakah? Oh betul, pasti dong. Kalau yang gak hafal, wah kayaknya belum pernah mampir ke kantor kita nih ya. Coba kita lihat scoreboard kita, siapakah yang ada di urutan pertama. Coba kita lihat, ada Nico, ada Jim Van Gultom, dan juga ada Alfa. Waduh, tadi yang menjawab benar dengan cepat ya. Ini kita sudah ada 3 yang paling utama ya di awal di atas. Pertanyaan berikutnya, kita coba cek pertanyaan ketiga adalah, saya pengen tahu nih kalau saya tanya ke Ibu Shirley ataupun Mbak Gadis, tahu nggak ya kadar air dalam madu HDI Natural Clover Honey berapa sih? Tahu. Ayo Mbak Gadis berapa? Katanya ntar salah loh. Tahu pasti yang tengah ya, yang kurang dari 17%. Wah, ini mah sudah pasti harus tahu nih ya. Wah, yang menjawab 19 orang, aduh sayang sekali, harus lebih belajar lagi nih. Coba kita lihat apakah Nicole masih menjadi unggulan di awal di atas, dan juga Jim Van Gultom. Kita cek yang utama. Wah, masih nih Nicole dan Jim Van Gultom serta Olin. Terima kasih banyak. Pertanyaan terakhir. Coba kita pengen tahu nih pertanyaan terakhirnya seperti apa. Menarik nih sepertinya ya. Pertanyaannya adalah, coba kita cek. Nama kampanye HDI Make Life Meaningful bulan Juli hingga September apa coba? Ayo, HDI Sahabat Nutrisi Anak Indonesia, HDI Peduli, atau HDI Peduli Donasi Anak Panti Asuhan? Wah, sudah menjawab nih hanya 39 yang benar. Coba kita lihat leaderboard kita, dan yang menjadi juara kuis kita pada hari ini adalah 3 orang di atas, yaitu selamat kepada Nico, Jim Van Gultom, dan juga Alfa. Oh, dan juga Alfa. Oke, baik, 3 teratas, dan yang paling utama adalah Nicole. Selamat kepada Nicole, sudah menjadi juara kita pada hari ini. Tapi kita memberikan 3 juara ya. Tadi ada Nicole, Jim Van Gultom, dan juga Alfa. Kita akan kembali dengan segmen ketiga bersama Bu Shirley dan juga Mbak Gadis setelah yang satu ini. Wah, menarik sekali Bapak Ibu sekalian ya, di pagi yang sangat semangat ya, walaupun kita sudah makan malam yang pasti. Siapa yang belum makan malam, coba dong tunjuk tangan, kita mau kirimin nih makan malamnya, tapi virtual ya. Kayaknya mesti semangat karena kita masih ada waktu nih, kita mau tanya-tanya lagi. Oke, Bu Shirley dan Mbak Gadis, pertanyaan dari
Bu Natania Tangerang, pertanyaan untuk Bu Shirley. Saya masih tergolong fresh graduate, tapi teman-teman belum punya ketertarikan mempelajari produk kesehatan. Rata-rata mengikuti orang tuanya saja. Ada tips tertentu nggak sih, Bu Shirley? Oke, ya terima kasih untuk pertanyaannya tuh. Artinya kalau memang kita itu anak mahasiswa, lulusan fresh graduate, itu semuanya masih sehat, semuanya masih merasa nggak ada ketertarikan dengan produknya. Tetapi yang pasti tuh, seperti tadi yang sebelumnya saya katakan, kita harus memenuhi apa yang mereka cari. Mereka-mereka yang lulusan fresh graduate pastinya membutuhkan apa tuh? Membutuhkan income. Nah, kita fulfill bisnis HDI dengan kebutuhan mereka, yaitu melalui bisnisnya. Kita sharingkan kepada dia. Nah, apa nih yang saya sharingkan? Sederhana sebetulnya. Karena kebanyakan mereka-mereka yang lulus fresh graduate itu kepingin kerja di sebuah perusahaan, kepingin merintis karir. Nah, kita tinggal memberikan perbandingan. Kan kalau kita ini memang mau melakukan sebuah komunikasi, itu bisa dengan ilustrasi, dengan perbandingan. Nah, kalau lulus nih sarjana, kira-kira kalau kerja dapat berapa? Kemudian apa nih yang kita dapatkan kalau kita kerja di sebuah perusahaan? Pengalaman dan lain sebagainya, bla 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 bla. Kemudian pelan-pelan kita giring tuh. Mayoritas, lebih dari 80% orang-orang itu pasti kepingin punya bisnis sendiri. Nah, harapannya dengan pengalaman kerja, kemudian akan berbisnis. Coba kita akan bikin sebuah jembatan antara pengalaman kerja dengan bisnisnya. Pengalaman kerja sebagai seorang accounting, atau pengalaman kerja sebagai seorang CS, atau pengalaman kerja sebagai seorang QC, misalkan ya di sebuah perusahaan. Kira-kira kalau dia itu memang mau berbisnis, pengalaman kerjanya ini dipakai nggak sih? Atau atau pada kebanyakan ngikutin zaman, katanya orang kalau lulus kuliah itu harus kerja. Nah, tinggal kata-katanya ini loh yang kita mesti ganti. Karena hari ini saya tahu persis, anak-anak milenial itu suka dengan freedom. Apa yang disebut dengan freedom? Mereka nggak suka kalau harus, kalau ada pilihan kerja di belakang meja sama kerja di luar kantor, pasti mereka akan memilih kerja di luar kantor, gitu ya. Dan kenyataannya tuh, kalau kerja di belakang meja, gajinya lebih tinggi sedikit dibandingkan bisa dikerjakan di mana aja, contoh di kafe, di rumah, dimanapun dia itu bisa buka laptop, kemudian dia bisa kerja. Mereka pasti memilih yang kedua, karena mereka yang dicari adalah freedom. Time of kebebasan waktu, kebebasan finansial, dan kebebasan untuk mereka melakukan sebuah aktualisasi diri. Nah, tinggal kalau mereka cari itu, kita kasih kebutuhannya lewat bisnis HDI. Nah, ini salah satu tips sih untuk rekan-rekan yang mahasiswa. Nggak usah cerita produknya, cerita tentang pengembangan kepribadiannya, cerita tentang pendidikannya, cerita tentang bisnisnya, dan bagaimana dia bisa mendapatkan income. Ya, income-nya ini, contoh nih ya, satu yang biasanya saya mesti ngajak ngomong, anak mahasiswanya tuh gini, nih sis atau bro gitu kan, kalau misalkan tuh nanti waktu mau menikah, mau merit tuh, kepinginnya biaya sendiri atau dibiayain orang tua? Oh, kira-kira 100% pasti ngomongnya kepingin biaya sendiri, benar ya? Nah, kemudian kita coba bantu dia untuk hitung-hitungan. Kalau misalkan kepingin biaya sendiri, kerja di sebuah kantor atau di sebuah perusahaan, bisa nabungnya berapa sih setiap bulannya? Kemudian kita coba hitungkan, oke, mau nikah usia berapa? Sekarang usia berapa? Artinya kerja berapa tahun? Nah, kalau kerjanya sekian tahun, dengan tabungan setiap bulannya sekian, ya, kemudian kita lihatkan, sodorkan sebuah angka, kira-kira menurut kamu nih, uang sekian ini cukupkah untuk dibuat biaya menikah plus punya rumah plus punya mobil? Lengkap ya Bu Shirley ya. Setuju.
Itu proyeksi yang sangat bagus sekali Bu Shirley, karena kan memang generasi yang memang butuh diberikan sebuah gambaran begitu ya, bagaimana sukses bersama HDI. Nah kalau tadi saya meng-quotes dari Bu Shirley adalah generasi millennials tuh identik dengan freedom, kebebasan. Nah kita ini lagi dalam masih nuansa kemerdekaan Republik Indonesia. Coba pengen tahu nih ke generasi milenial sebelah kita nih Mbak Gadis, kita pengen tahu, kita kan tahu nih ada istilahnya merdeka finansial gitu ya Mbak Gadis ya. Kata ini kan identik dengan keleluasan bergerak, terus sudah gitu kebebasan menentukan masa depan gitu ya. Lalu maknanya merdeka finansial bagi Mbak Gadis itu apa sih? Iya benar-benar. Jadi kalau menurut saya ya Mas Patrick, merdeka secara finansial itu bisa dikatakan juga dengan sesuatu yang berhubungan juga ya dengan keuangan gitu. Dan membahas nih dari kondisi keuangan individu, misalnya kita ya sebagai pelaku ya. Mbak Gadis, halo. Wah, rupanya sepertinya sinyalnya masih terganggu nih. Kita coba lanjut dulu deh ke Bu Shirley. Siap. Ya, siap Bu Shirley. Kalau tadi Mbak Gadis bilang bahwa kemerdekaan finansial ya lebih yang memang bicara soal bebas dari finansial. Oh, Mbak Gadis sudah kembali. Mohon maaf nih, saya potong tadi Mbak Gadis. Maaf ya Bu Shirley, kita ke Mbak Gadis lagi. Boleh dilanjutkan lebih diulangi lagi sedikit saja Mbak. Mbak Gadis. Iya, ya, sedikit aja gitu ya. Iya, siap. Nah, iya, jadi itu tadi ya, merdeka secara finansial mungkin kalau menurut saya itu ya itu berhubungan juga dengan keuangan gitu ya. Gimana cara kita mengelola gitu ya, meningkatkan atau juga bisa benar-benar memberdayakan nih ya hasil penghasilan yang sudah kita miliki ataupun sumber dana dari manapun. Mungkin kalau saya ya sebagai ibu rumah tangga mengelola sumber dana dari suami saya gitu ya, mengalokasikan dananya tuh kemana aja gitu, sampai kita harus benar-benar tahu resikonya seperti apa gitu kan, dan gimana nanti masa depan kita juga gitu. Jadi kalau menurut saya juga Mas Patrick, cara bisa untuk mendapatkan kebebasan finansial itu kita juga harus punya tujuan gitu. Dengan kita punya tujuan gitu ya, kita bisa benar-benar tahu nih arah hidup kita mau kemana gitu ya. Salah satunya dengan tadi, kalau kebebasan finansial kan bisa dikatakan kita juga bisa cepat punya passive income gitu kan. Tapi caranya gimana? Sebelumnya kita benar-benar harus tahu dulu kan tujuan kita itu seperti apa. Bahkan kalau kita bisa, buatlah anggaran gitu, anggaran setiap bulan seperti itu. Hindari hutang juga, dan mau untuk berinvestasi gitu. Bahkan berinvestasi ini banyak bentuknya ya. Kalau saya sendiri sih berinvestasi itu selain dari menabung, kita juga bisa menyiapkan dana darurat gitu untuk keluarga kita. Nah, jadi sebenarnya ini nggak mesti kita kaya gitu ya, harus punya banyak uang yang nggak habis-habis gitu ya, nggak juga. Tapi sesuaikan dengan gaya hidup kita, seperti apa yang memang sesuai dengan arah ataupun tujuan kita tadi gitu. Kalau menurut kita gaya hidup kita seperti sekarang gitu udah cukup, oke, gimana caranya supaya kita buat benar-benar itu lebih baik lagi. Dengan kata lain, kita bisa mencapai kebebasan finansial tadi. Kayak gitu, Mas Patrick. Mas Patrickin tapi nggak ada suaranya ya? Suaranya hilang. Iya, ya benar ya Mas Shirley ya? Iya, jadi kita berdua. Jadi kita berdua aja nih. Iya, apa kita jadi gantiin Mas Patrick nih Mbak Shirley? Iya. Suara Mas Patricknya hilang loh. Sambil ganti, coba ya. Nah, sudah. Nah, sudah. Sudah ada. Cek, dengar suara saya? Sip. Oke. Maaf ada kendala nih, kayaknya mic-nya mesti diistirahatin dulu, Ci. Terima kasih banyak. Merdeka finansial itu berarti boleh dong merdeka finansial bersama HDI Bu Shirley, ya enggak? Iya dong. Oh, pasti ya. Tapi kita pengen tahu merdeka finansial bersama HDI versinya Bu Shirley seperti apa kalau tadi sudah kita mendengar dari Mbak Gadis.
Oke. Nah, jadi kalau berbicara tentang masalah finansial tuh masih inget banget. Seringkali tuh papa mama saya mengatakan apa? Ayo bangun yang pagi. Jangan sampai rezekinya dipatok oleh ayam. Nah, jadi bagaimana caranya kita itu bisa bangun sepagi mungkin dan kita bisa melakukan aktivitas lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian apa yang membuat kalau kita berbicara tentang masalah finansial, pastinya kita itu melakukan segala sesuatu yang berkaitan dengan masa depan kita. Jika kita itu diberi waktu yang berlimpah ruah, maksudnya ya, bagaimana kita alokasi waktu kita untuk semua yang kita lakukan itu mengarah kepada masa depan kita. Dan pada saat kita melakukan pembelanjaan nih, nah itu kita betul-betul harus mengatur, karena ada pepatah yang mengatakan, jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Artinya kita harus ngutang. Nah, itu yang benar ya Bu Shirley. Iya, kalau kita itu lebih besar pengeluaran daripada pemasukan, waduh, gimana caranya bisa financial freedom gitu kan? Dan yeah, yang seringkali banyak kebocoran-kebocoran yang kalau saya itu istilahkan itu adalah botis. Apa tuh botis? Bocor-bocor tipis. Waduh. Ada istilah baru nih Mbak Gadis dari generasinya Bu Shirley, botis, bocor-bocor tipis. Menarik sekali nih. Iya, tapi ini kenyataannya nih Mas Patrick. Contoh nih, kalau misalkan kita ini seringkali mengatur, coba melihat keuangan, kok rasanya uangnya habis ya di dompet ya, untuk apa aja? Ternyata seringkali, kadang-kadang kalau kita itu mau coba perinci satu persatu, itu banyak bocor-bocor tipis yang kita nggak nyadarin. Kalau kita itu mengemudi mobil, kalau bocornya gede, kita langsung kerasa mobilnya oleng. Tapi kalau bocornya tipis, itu nggak kerasa. Dan tiba-tiba langsung mobilnya nggak bisa jalan, gitu kan? Nah, demikian juga pada saat kita mengelola finansial. Bocor tipis, contoh misalkan, kalau misalkan pada saat awal-awal Shirley merintis bisnis ini, masih inget tuh, karena income-nya juga masih belum gede, bagaimana caranya pada saat saya keluar rumah itu udah punya bekal. Bekal apa? Bekal makan siang. Sehingga pada saat itu tidak harus keluar uang untuk makan di rumah makan atau di depot. Nah, ini bagian kecil daripada kita mengelola keuangan pada saat awal. Kemudian kalau misalkan kita harus terpaksa tuh makan di depot. Nah, bocor tipisnya seringkali apa nih? Seringkali itu dengan aneka gorengan yang tersedia di depot itu. Makannya mungkin cuma 15.000 gitu ya. Ada gorengan tahu, ada gorengan tempe, ada telur, kemudian minumnya es campur. Wow, ternyata pada saat bayar ternyata sekali makan 50.000. Wih, padahal tuh kalau kita makannya cuma satu porsi sama misalkan es teh atau mungkin air putih atau air mineral pastinya enggak segitu. Nah, bocor-bocor tipis ini yang kita kalau kita kelola, ternyata itu bagian daripada financial freedom loh. Oh, menarik sekali nih istilah-istilah baru yang memang sebenarnya bisa dijadikan acuan bagi para entrepreneur muda ya, yang pastinya bisa menjadikan acuan juga untuk kita berstrategi bisnis di HDI. Wah, menarik sekali Bu Shirley, terima kasih banyak untuk Patrick, sebentar. Ya. Kalau bicara botis hari ini itu seringkalinya itu terjadinya pop up muncul pada saat kita main HP, kemudian pop up-nya munculnya apa? Diskon 70%. Wah, akhirnya di scroll, kemudian langsung dimasukin di keranjang, klik gitu kan. Nah, kemudian dibayar, kerasanya nggak keluar duit, tiba-tiba rekeningnya menyusut. Nah, itu dia. Ini juga berkaitan dengan apa statement dari Mbak Gadis tadi bahwa sebenarnya diutamakan juga apa yang menjadi kebutuhan ya. Jadinya mesti tahu dulu nih ya yang menjadi dasar supaya kita tetap bisa bertahan dalam finansial begitu ya. Wah, menarik sekali dan waktunya juga sangat mepet nih Bapak Ibu sekalian. Kita pengen tahu final statement dari Mbak Gadis dulu deh, kira-kira bagaimana sih pesan bagi generasi milenial kita, generasi muda, para entrepreneur muda kita, supaya kita bisa mendulang sukses ya, kalau tadi bicara soal ikan kakap gitu ya, kayaknya ikan salmon lebih enak nih Mbak Gadis, gimana? Ini final statement dari Mbak Gadis sebagai penutup kita pada malam hari ini sebelum kita menuju kepada Bu Shirley. Silakan Mbak Gadis.
Ya, jadi saya boleh ya menyinggung sedikit lagi ini tentang kebebasan finansial ya Mas Patrick. Ya. Nah, jadi menurut saya ya kebebasan finansial itu jadi merupakan sikap kemandirian saya nih. Nah, dan impian saya agar saya ini bisa berdiri di kaki saya sendiri. Salah satunya dalam mensupport keluarga saya gitu ya. Dan kita tahu ya di era dan masa pandemi sekarang ini kan sulit gitu untuk bisa memiliki pekerjaan dan bisnis yang sesuai dengan keinginan kita gitu. Dan dengan saya mungkin bisa berkolaborasi bersama HDI dan keluarga saya, salah satunya suami saya ya, dalam masalah keuangan juga, keuangan rumah tangga gitu. Terus bisa mewujudkan setiap impian-impian yang saya dan keluarga miliki. Bahkan saya tadi bisa memiliki tabungan serta dana darurat. Nah, mungkin ini kalau saya ada sesi gitu ya, dana darurat ini penting banget gitu, Ya, Mas Patrick dan teman-teman di sini gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu ya, segala sesuatu yang di luar dari nalar kita bisa aja terjadi gitu. Makanya saya benar-benar bersyukur banget ya ada di BSHDI gitu. Jadi hal-hal yang tadinya nggak ada saya sempat pikirkan gitu ya, salah satunya mungkin bisa memiliki tabungan yang banyak, dana darurat tadi, di HDI saya bisa gitu untuk punya itu gitu. Dan dengan kata lain saya ini pengen gitu bekerja benar-benar maksimal, bahkan nantinya saya nggak perlu bekerja lagi gitu ya untuk bisa memiliki passive income. Amin. Dan saya ini pengen banget ya punya impian gitu, pengen deh punya passive income sebelum usia 30 tahun nih Mas Patrick dan Amin, mungkin amin. rekan-rekan yang ada di sini gitu Ya. ya. Dan yang terakhir, yakin aja ya kalau memang bisnis ini itu memang sangat bisa membantu kita untuk mencapai tujuan kita, untuk bisa mencapai impian-impian kita. Karena alhamdulillah ya dalam waktu kurang lebih setahun saya udah bisa sedikit banyaknya itu bisa mewujudkan impian-impian saya gitu, bahkan impian keluarga saya, bahkan bisa membantu rekan-rekan kerja yang ada di dalam jaringan saya, bahkan mungkin bisa membantu ya orang-orang yang bukan di jaringan saya gitu di HDI. Jadi bermanfaat untuk orang banyak itu seperti kata Mbak Shirley tadi, itu punya kepuasan tersendiri itu yang nggak akan mungkin kita bisa dapatkan di hal lain ya gitu. Jadi yang terakhir juga semoga di kebebasan finansial kita juga bisa bebas dari hutang mungkin ya, Amin. dan kita bisa mencukupi kebutuhan kita yang layak sesuai dengan gaya hidup kita, dan Ya. selalu syukuri gitu apapun yang udah kita miliki sekarang. Pasti Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, akan menambahkan terus nikmatnya kepada kita. Amin. Terima kasih banyak Mbak Gali. Wah, keren banget nih closing statement-nya. Kita menuju kepada Bu Shirley, pengen tahu yang tadi bocor-bocor tipisnya nih ya. Banyak yang bilang, "Wah, Bu Shirley keren banget nih bocor-bocor tipis tuh." Udah banyak yang komen Bu Shirley. Kalau tadi kemerdekaan finansial penutup dari Mbak Gadi, sekarang saya pengen tahu dong, tolong dong Bu Shirley final statement untuk para enterpriser kita yang masih muda, yang masih bertahan di HDI gitu ya. Semoga masih terus bertahan di HDI. Silakan Bu Shirley sebagai penutup. Oke, terima kasih. Nah, kalau kita melihat nih, tidak sedikit mereka-mereka itu yang kerja keras, ya, mulai dari pagi sampai malam, dan tidak sedikit mereka-mereka yang mencari second job untuk memenuhi kebutuhan. Nah, rekan-rekan, Shirley mau yakinkan dan Shirley mau tegaskan bahwa pilihan apa yang kita lakukan ini penting banget. Kalau hari ini bisnis HDI sudah berada di tangan rekan-rekan, ini bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan sudah memberikan satu jalan, mungkin ini adalah doa kita untuk kita bisa mendapatkan financial freedom. Why? Oke, aku akan listkan. Yang pertama, kenapa dengan HDI? HDI adalah sebuah bisnis yang kita nggak perlu ribet untuk set up. Bayangkan kalau kita ini mau membangun sebuah bisnis, pastinya kita membutuhkan setup untuk izin usahanya, SIUP-nya gitu ya. Kemudian kita harus cari lokasinya, kita juga harus mikirin PT, CV, dan lain sebagainya. Nah, kita udah nggak butuh untuk hal-hal demikian, karena semuanya udah disediakan komplit oleh perusahaan. Jadi pada saat kita bergabung, pada saat kita setor KTP, dan kita udah memiliki nomor ID, itu semua udah komplit dengan setup awal bisnis untuk kita mulai, oke? Kemudian yang kedua, nggak pakai ribet.
kita nggak perlu lagi stok barang, kita nggak perlu interview pegawai, kita nggak perlu untuk mikirin lokasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang berikutnya apa lagi? Kita juga nggak pakai solid gitu. Artinya semuanya udah disiapin. Tadi kalau Mbak Gadis sudah sempat sharing tentang masalah mentor, ini benar banget. Upline atau mentor kita adalah orang yang kepingin melihat kita sukses, sehingga upline atau mentor itu akan mensupport, akan mendampingi kita, akan mengarahkan kita untuk kita bisa sukses. Bayangkan nih rekan-rekan, kalau kita ini mau usaha, contoh usaha depot, kita melihat ada depot yang sukses, kemudian kita tanya nih sama pemilik depotnya, Pak, Bu, boleh tahu nggak, kasih dong resepnya, gimana caranya depan kota ini gede dan rame. Nah, terus dia tanya, kenapa nih mbaknya nanya, iya karena saya mau buka depot. Wow, kira-kira tuh dibuka nggak resepnya atau jadi rahasia dapur tuh Mbak Gadis? Enggak, pasti nggak dikasih dong. Iya, betul banget. Nah, itu yang membuat mereka akan takut terjadi saingan. Berbeda pada saat kita menjalankan bisnis ini, kita nanya tuh sama upline kita, Land, bagaimana sih caranya bisa sukses seperti upline? Upline itu bukan cuma sekedar ngasihin, bukan cuma sekedar memberitahu, tapi upline itu juga mengajari, memastikan, dan membuat kita juga bisa berhasil seperti dia. Ini yang tidak bisa dibayar oleh bisnis-bisnis yang lain. So, rekan-rekan, kalau hari ini kalian-kalian udah memiliki sebuah bisnis yang sangat luar biasa, segera pegang, segera belajar, segera lakukan, dan aku yakin semuanya pasti bisa berhasil dengan HDI. Gitu. Terima kasih banyak Ibu Shirley dan juga Mbak Jihan Lutfia alias Mbak Gadis, generasi HDI Merdeka Finansial, investasi masa depan. Iya, kita kasih tepuk tangan dong secara virtual, boleh ya Bapak Ibu sekalian, biar makin semangat ya. Coba kita pengen lihat nih di layar Bapak Ibu, kita lihat dulu kameranya, ada Bu Shirley di sebelah saya dan Mbak Gadis di sebelah saya. Kita mau screen capture, kita mau foto. Coba Bapak Ibu sekalian, kita buka camnya, open cam, kita mau foto nih dari tim. Kita standby ya, coba kita perlihatkan wajah-wajah semangat malam ataupun semangat pagi lebih tepatnya ya. Pada hari ini kita mulai ya. Kita senyum dengan penuh semangat HDI. 3, 2, 1. Kita mulai di halaman kedua. Nextnya lagi. 3, 2, 1. Sekali lagi yang terakhir. 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Sebagai penutup, saya ingin memberikan informasi sedikit nih Bapak Ibu sekalian. Di chat Anda itu ada kuesioner yang kami mohon bantuannya untuk mengisi mengenai event kita pada hari ini. Monggo silahkan diisi, kami butuh masukan dan inputan Bapak Ibu sekalian ya untuk acara kita bersama Bu Shirley dan juga Mbak Gadis. Ini enggak selesai-selesai ini pertanyaannya sama ngobrol. Ini maaf sekali ya Bu Shirley dan Mbak Gadis, sepertinya waktu juga memisahkan kita, tapi saya mau informasi sedikit mengenai program promo HDI Sahabat Nutrisi Anak Indonesia. Jadi HDI Sahabat Nutrisi Anak Indonesia, lawan COVID-19, penuhi nutrisi anak Indonesia, gerakan meningkatkan daya tahan tubuh anak Indonesia kurang mampu di panti asuhan selama pandemi dengan memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Target donasi kita adalah 15.000 anak panti asuhan di berbagai daerah di Indonesia, dan juga bentuk donasinya adalah 45.000 Propo Elix 30 VG Cups untuk anak per anak selama 3 bulan, dan tentunya Anda bisa ikut berdonasi. Jadi caranya gampang sekali untuk berikan donasi Anda membeli produk Propo Elix. Ya, baik. Sebagai penutup, saya coba tolong ditampilkan lagi nih dua wanita cantik kita pada malam hari ini. Pernyataan terakhir dari Bu Shirley. HDI adalah? HDI is my life. Oh, HDI is my life. Terima kasih Bu Shirley. Mbak Gadis, HDI adalah? Kendaraan tercepat untuk kita mencapai impian-impian kita. Yes, terima kasih banyak. Semangat pagi terus semua untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah berpartisipasi di acara Intumate kita pada hari ini. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Shirley dan juga terima kasih banyak kepada Mbak Jihan Lutfia alias Mbak Gadis. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat selalu. Selamat pagi semua. Sampai jumpa. Yeah.
Halo.